Bupati Merangin Al-Haris sangat mengapresiasi dan mendukung penuh kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam upaya mempertahankan tradisi, seperti pagelaran pencak silat tradisional Silek Payodon khas Tawir. Pagelaran Silek Payodon ini merupakan rangkaian penutup kegiatan Hari Raya Idul Fitri yang diselenggarakan oleh warga Tabir setiap tahunnya. Dalam acara ini, ribuan warga datang untuk melihat festival budaya pencak silat tradisional. Bahkan pada tahun ini, pagelaran pencak silat tradisional ini ditutup langsung oleh Bupati Merangin. Bupati sangat kagum dengan acara yang dilakukan warga Tabir yang terus mempertahankan tradisi yang turun-menurun. Penutupan silat, ya. Kalau istilah rantai panjang ini kan Silek Penyudon, ya. Ini adalah serangkaian kegiatan selama Idul Fitri bagi anak-anak muda di rantai panjang khusus yang hobi silat. Tidak hanya muda, tapi juga orang-orang tua. Nah, ini tradisi bagi anak negeri Melayu. Ajang ini kedepannya akan terus ditingkatkan dan dibuat acara yang lebih meriah lagi, seperti festival rumah tua. Pasalnya, kegiatan tradisional ini kaya dengan nilai budaya dan tentunya bisa menarik para wisatawan untuk melihat Silek Payodon. Dari Merangin, Jeprizal melaporkan.